Yer, anginnya yer. Aduh, gak ada ngantuk yer. Wah, orang lagi mendengarkan lagu. Aduh, anginnya yer. Terus panas-panas sepoi-sepoi apa lo yer. Oh, yang Australia ronde. Ini lagi enak minum kopi, makan roti. Mbak denger lagu Black Stocking. Wih, mantep lagi. Nah, tapi ya apa kaya? Masih rosi sing enak, denger rosi. Wih, mantep. Black Stocking apa? Mantap. Mantep. Mantap. Dulu siapa yang kucerai-kucerai gitar ini? No matter when you try, la 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 la, da 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 da. Misi mas yo, kuana sih mas, gak kuat aku mas. Aduh kuana sih mas. Panas sih saya. Panas mas. Soalan dengan. Panas mas. Itu sih saya. Ambil minum yo. Yo. Kuana sih mas. Bisa canggih. Bisa. Panas. Panas. Apa ikut cari sampai dia air terjun? Ya air terjun. Kuat lah sampean mas. Seger. Aduh. Seger. Aduh seger. Hidup tidak marketer. Sesuai aku tak mau, kalau ibu ku. Boleh. Tak ada anak ibu ku kan. Boleh. Aduh mulai. Halo. Apa kabar ini? Bruensis? Mantap. Jumpa lagi nih dengan kami bertiga. Trio Marketer. Saya Aaron, Kenny, Jerry. Wah, mantap. Apa mana? Rob, wis dimulai to iki. Wis dimulai, Rob. Tapi ada kejanggalan. Apa janggalan nang? Apa? Hari iki kok mirip mau tadi iki sapa ya? Sing gedreng-gedreng. Kon pengamen tadi yo. Loh, bukan, Mas. Tadi kan gini pengamennya. Taratatat. Saya Kenny. Tapi jadi pengamen. Aduh. Iram. Iki arek mau diganti profesi iki. Ya mang aku tak ada ini. Oh, kon. Dulu. Kadano ibumu. Waduh. Ron. Apa mana Ron? Bosen. Mang nyiram-nyiram pengamen tak delok iku lapo. Oh, nyiram kon sing bener iku. Pengamen menyiram kon, nyiram kon dulu. Iya, nyiram aku ngapain nanti kamu itu? Enggak, katanya punya air terjun, mana? Ya iya, air terjun deh, gue curr gue ya bro. Airnya kan terjun. Nah, iya kan, kurang kurang kan kurang antioksidan. Rasa agram ya? Iya, rasa agram. Aduh, kalau rasa agram. Si, ngomong-ngomong air terjun apa sih? Kamu emangnya punya ada tempat wisata sing bagus tentang air terjun? Bosen banyu anjlok kae di air terjun. Sing lain apa? Banyuan se-Indonesia. Oh iya, maaf. Apalagi? Kita ke Lombok yuk. Oh Lombok, moron pedes Ron. Gue gak bisa ngomong sebenernya. Langsung ke Lombok aja kita yuk. Iya, ada apa disana? Katanya mau air terjun. Oh, ini iya. Api air terjun ini sangat. Soalnya yang aku denger loh Ron, yang di Lombok itu yang sering terkenal dibahas cuma gili-gili gitu loh. Oh iya, gili. Gili Terawangan, gili apa? Yang lain gili, apa? Gili ya. Itu geli bro. Iya. Sama aja. Nah, kita akan bahas air terjun Sendang Gile. Gile lu. Gile kambing. Wah, gile itu buatan Indonesia itu. Oh iya, gak boleh.
Sendang Gile. Woi, Sendang Gile ini air terjun paling terkenal di Lombok. Oh, serius iki, apik kok. Jadi walaupun enggak sering nampang di TV, tapi sebenarnya terkenal ini ya. Bagus. Oh, sangat dong, ngawur ae. Nah, lokasinya tuh ada di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oh, Bayan. Iya, bener. Doron-ron, ngomong-ngomong kenapa namanya Sendang Gile? Katanya ada legenda atau mitos tertentu gitu. Bener, Sendang Gile itu ada legendanya. Yang pertama, apa? Iya, iya, apa? Kalau kita dari mandi jari ini. Hah? Waduh. Gak percaya. Waduh. Biar, cok ya, laki cukup. Waduh. Nah, yang kedua, yang kedua loh. Nah, sendang itu artinya singa. Singa? Iya, singa. Oh, aku tahu maksudmu. Karena mungkin dulu bahasa Lomboknya singa itu senggang. Ah, benar. Seiring perkembangan zaman mungkin berubah ya pengucapannya. Jadi Sendang Gile. Oh, berarti Lombok sama Singapura itu sama ya. Beda dari mandi singa lah. Wah, wah ngaco ya. Nah, ceritanya lah ya. Ini ada singa pada waktu itu. Iya. Desa itu kedatangan singa. Oh, katanya ngapain singanya di? Ngacaukan itu. Iya, ngaco no. Habis itu. Nah, dia tuh orang-orang tuh ngejar sampai memburu singa itu. Sampai dikejar terus ketemu itu. Air terjun itu. Oh, tarung di sana ya? Iya. Kayak gile itu gila. Oh, jadi sebenarnya singa gila ya? Iya, singa gila. Tapi namanya Sendang Gile. Wah. Gitu loh. Gitu ya, dari mandi sih. Oh iya iya. Tapi aku tadi enggak kayak bidadari ya dia. Wih, cocok kok bendes. Cocok. Tadi bidadari yang ya itu nempeng-nempeng di pinggir, tapi yang ngomongnya kayak laki. Gitu ya, itu. Boleh. Nah, ini nih agak jauh sih dari Lomboknya sendiri. Dari kok ibu kota Lombok itu Mataram. Oh iya, dari Mataram berapa jam, Ron? Kira-kira 2-3 jam baru ke itu Sendang Gilenya. Oh, ke bayarnya ya Mas Yani. Iya, bayarnya. Iya. Nah, itu di sana tuh kita ada kayak restoran. Di atas nih, oh resort gitu. Iya, resort. Oh, iya, restoran. Iya. Berarti kita tuh bisa makan di sana gitu. Oh, jadi enggak masuk angin, Re. Iya, tapi kalau bisa jangan makan di sana. Kenapa? Gak enak. Aduh, ngawur aja. Gak apa-apa itu, tapi masakan di sana tuh unik-unik memang. Oh iya. Masa saya pesan mie goreng spesial loh, Ron. Sudah dong satu jam loh. Keluarnya mie Indomie instan. Mie instan. Nah, omong-omong, kita ini berdua ini kita udah pernah kesana ini ceritanya. Oh iya loh. Masa kamu lupa sih, kayak coba sih. Kita harus menceritakan dulu. Iya. Jadi kita punya pengalaman dulu perpisahan nih. Perpisahan SMA kelas 3 kita ke sana. Gua kagak dia aja. Enggak gelem. Sama saja enggak mau. Iya. Oh. Habis. Nah, itu ada 2 air terjun. Iya, ya Kak. Oh, 2. Tapi yang spesial kita bahas kali ini Sendang Gile. Sendang Gile. Nah, tapi yang satu ini bonusnya ibaratnya. Bonusnya berarti di atasnya ada kayak resort itu. Itu turun dikit aja. Itu langsung. Iya, maksudnya kita ketemu Nyu Kelep, itu nama terjunnya. Kecil sih enggak apa-apa. Oh, jadi kalau kita ke Sendang Gile bonus dapat Nyu Kelep itu. Iya, tapi Nyu Kelep dulu baru Sendang Gile. Oh, enggak gitu. Apa-apa sih. Nah, terakhir-terakhiran kita. Nah, kita langsung masuk aja. Habis dari Nyu Kelep, kita sekitar 20 menit kita harus jalan nyebrang sungai. Hutan. Tapi ada jalannya sih, tenang aja. Ada jalannya kok di jalan gitu. Ya kan? Dulu kalau film Indiana Jones saya deh. Nah itu, sampai sana, 20 menit sampai sana kan. Itu kita langsung, ayo tak kena tau. Oh iya, depan ini. Punya mentalitas pengamen. Nah, sampai sana itu, kita langsung ditambah air terjun gitu. Medit. Jadi air terjun, langsung turun, ini kayak seperti kayak kawah kecil ini. Makanya kadang turis-turis itu ngomongnya itu kalau itu ya katanya kayak surga tersembunyi gitu ya. Bener. Berarti kita tuh harus nyimpet-nyimpet dulu tapi melihat gitu ini ya, surga kecil. Jadi capek hilang semua orang. Oh iya, bisa mandi di sana lagi. Oh iya, kata orang sana itu kalau mandi di sana itu ada mitos nih katanya. Iya, ada mitos. Kalau kita mandi di sana ada Sendang Gile itu kita kayak kelihatan lebih muda. Lebih muda gitu. Auranya terpancar. Iya. Gitu. Biar perlu kamu di sana ya, kamu tampak tua. Waduh. Oke, boleh. Nah, itu. Oh, kita sampai lupa. Masuk sana tuh bayar berapa, Ron? Ya, itu yang kita.
itu masuk ke sana satu orang tuh 5.000 aja. 5.000 bayar. 5.000 ya tuh. Orangnya. Cocok buat pengemis. Oh iya, pengemis bisa masuk sana. Ayo. Aduh, jangan, Mas. 5.000 tapi kita agak jalan. Ya sekitar 30 menit jalan. Kita baru sampai 9 kilo. Tapi terbayar lunas kok, tenang aja. Dan asiknya tuh bukan hanya di sana aja. Perjalanannya lo asik sungguh. Enggak. Oh iya, kita gotong royongnya berani lewati batu arus yang deras gitu ya. Iya, walaupun kan, sandalku hilang, Ron. Apa? Kualat. Yes. Nah, oh ya, itu sini berketinggian 600 meter dari permukaan laut. Oh, 600 meter dari permukaan laut. Tapi tinggi Arjun sendiri tuh 31 meter. Oh, tebingnya. Iya. Oh, tinggi. Lumayan tinggi. Mantep itu. Sungguh. Waduh, ya. Gimana? Apalagi? Kamu punya apa lagi tuh? Saya. Oh iya, Ron. Apa namanya? Kalau kita di tiu klub itu, kita bisa ngapain? Kalau di Senang Gila kan begitu bagus. Tiu klub sendiri apa yang spesial di sana? Oh, nah ini. Berarti kita habis turun langsung ke tiu klub itu. Tiu klub itu kayak tenang gitu. Oh, berarti tenang. Berarti di sini terjunnya itu kayak ngarit gini loh. Jadi di sini kayak oh, kalau yang lebih ekstrim Senang Gilinya iya, itu dia. Oh, lebih tenang. Berarti bawah-bawahnya batu-batu kecil-kecil gitu. Berarti sekitar selutut tangginya loh. Airnya coba. Oh, mungkin tuh anak-anak lebih cocok ya. Anak-anak tuh. Nah, mendingan anak-anak di sana. Saya bisa ke Senang Gilinya tuh. Uy. Bener-bener harus kuat. Kaki orang dewasa ya, ekstrim soalnya. Saya harusnya pacaran dia malah ya. Mantan sepeda pacaran ya orang juga. Maaf. Iya, saya di hiraukan. Hiraukan. Enggak boleh. Pulangkan saja. Nah. Ayo. Oh. Kamu lupa. Aku selupa. Pas nyetel ya, saat kan pas kita di sana sepanjang perjalanan nikmati suasana hutan sama sungai. Apa? Kamu denger lagu apa sih yang enak itu? Aku mau kasih headsetmu tuh enak apa? Apa? Cinta Tindak enggak saat diajarin apa ngamen itu loh, Ron. Kok iya apa ya? Black Stocking, bro. Oh iya, ya Tuhan itu. Enak. Wah, itu sungguh nek liburan loh, Rek. Pasti ya, bro Ensis pasti noise downloaden itu di SoundCloud. Mantap sungguh Black Stocking. Wah. Mas enak, cocok banget. Unik loh buat ini. Enaknya dia bisa kayak gitu. Nah, kayaknya dia kecebur. Enggak apa-apa. Bisa renang kan? Cocok pol suasana ya. Tapi hati-hati ya, sana kan airnya kan terlalu keras. Jadi kami saya sampai sana perjalanannya aja kita dengerin itu. Kita lihat pemandangan kanan kiri. Pasti. Nah, baru pas di Senang Gilinya jangan lupa barang-barang harus dititipkan semua. Oh iya. Takutnya kena arus. Kena air ya. Kayak ini sandalnya hilang. Tapi kalau bagi yang capek udah dari manjat-manjat apa batu ngelewati sungai nyebrangi di sana kan tadi ada riset tadi Ron ya bisa dibuat tidur kan. Oh iya. Lumayan. Mantap. Lapar tinggal makan. Bisa mancing enggak di sana itu? Mancing ini air terjun. Air terjun dia waduh kamu ini. Waduh. Rasanya ini belum lihat ini. Belum lihat. Oh iya. Ayo coba lihat dulu. Penasaran. Penasaran nih. Lihat foto-foto kita dan kawan kita yang di sana. Iya. Langsung aja. Langsung check it out. Oh.
your mind. No matter what. Eh, oh iya, apa sih mulai? Ya po. Oh iya, apa tadi keren? Ski pasing iri. Oh iri, oh iri. Waduh, keren. Enak seru kayak gitu, rek. Gimana para mbak teman-teman? Meskipun saya dihiraukan ya, dia punya pacar ya. Saya sih jomblo. Sabar, sabar. Sampai kodong ya. Waduh. Es, loh ada yang menunggu lo tiga orang, kan itu apa sih? Eh, tiga orang, es. Sensor juga ada yang menunggu lo. Sensor, kenapa? Es langsung aja. No pay, no pay, no pay. Nah, es. Ya apa, Francis? Seru kan perjalanan kita ke sana. Kalau mau, masih mau ngikuti tempat-tempat yang bagus lagi, khususnya dari Aaron, ikuti kami terus nih. Trio Marketer, Trio Marketer. Subscribe, like, komen. Nah, bro kita tinggal dulu ya. Jangan lupa juga ya follow Instagram kami ya. Iya, Instagram. Emam TV. Instagram like semua, komen. Dan kasih tahu teman kawan Anda. Sip, kalau tidak mau ketinggalan. See you. Bye bye.